Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah amalan yang apabila diistiqomahkan, amalan ini akan menjadikan si pembaca kaya raya dunia akhirat. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin? Beliau lahir di kota Mekah dan beliau wafat di kota Situbondo, Jawa Timur. Kiprahnya sangat menakjubkan. Bahkan beliau juga menjadi pelopor berdirinya organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Beliaulah yang membawa tongkat dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan diberikan kepada Kiai Hasyim As'ari Jombang, dan juga beliaulah yang menyampaikan tasbih serta amalan yang diberikan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan untuk Kiai Hasyim agar berdiri Nahdlatul Ulama. Amalan ini didapat dari beliau Kiai As'ad Samsul Arifin. Pada suatu malam beliau mendapat ijazah dari almarhum Maulana Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel berupa sholawat. Amalan itu kemudian dikenal luas dengan sebutan sholawat Khidiriyah. Kenapa diberi nama sholawat Khidiriyah? Karena sholawat ini selalu dan selalu dibaca oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam. Saat beliau Raden Sunan Ampel mendatangi Kiai As'ad, Raden Sunan Ampel mengungkapkan sholawat tersebut disebut dengan sholawat Khidiriyah karena sering dibaca oleh Nabi Allah Khidir. Doa sholawat ini dianjurkan untuk dibaca setiap kali usai menunaikan ibadah sholat lima waktu, tepatnya selesai salam sebelum posisi kaki di dalam tahiyat akhir itu berubah. Bacaan doa sholawat tersebut diamalkan setiap selesai sholat lima waktu sebanyak 100 kali dengan posisi duduk atau tahiyat akhir tidak berubah. Kiai As'ad yang juga tokoh penting yang membidani lahirnya NU itu menjelaskan bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Khidiriyah. Setiap orang yang membaca sholawat Khidiriyah wajib mengirimkan tawassul Fatihah yang ditujukan satu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Allah Khidir Balyan bin Malkan alaihi salam, yang ketiga Raden Rahmatullah Sunan Ampel, dan yang keempat Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Selepas kepergian Kiai As'ad, para ulama menambahkan bahwa siapapun yang membaca sholawat Khidiriyah juga harus kirim Fatihah untuk Kiai As'ad Situbondo. Adapun selepas membaca sholawat tersebut, disarankan untuk mengungkapkan apa yang sedang dialami saat itu serta mengungkapkan hajat atau keinginan yang dimilikinya. Membaca sholawat Khidiriyah dipercaya mempermudah jalan pengamalannya menuju Mekah Madinah. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai kemampuan untuk berangkat haji atau umroh
murah rezeki serta diyakini akan dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut. Kiai As'ad menegaskan supaya para pengamal sholawat Khidiriyah mengokohkan niat mengamalkan bacaan tersebut demi mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bacaannya adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dibaca 100 kali setelah sholat fardu. Sebelum membaca itu kirim Fatihah dulu, satu kepada Nabi Muhammad, dua Nabi Khidir, tiga Sunan Ampel, dan empat Kiai As'ad. Lalu membaca sallallahu ala Muhammad 100 kali. Ingat, duduknya tidak berubah. Duduk tahiyat akhir tidak berubah. Setelah selesai membaca sholawat 100 kali, lalu kita memohon dengan mengucapkan, ya Rasulullah, saya ingin titik-titik itu diisi dengan hajatnya masing-masing. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.